Netizen dibuat heboh dengan video seorang penjual soto yang tengah menyiapkan dagangannya sambil menggunakan gawai Apple Vision Pro. Video ini pertama kali diunggah oleh pemilik akun Instagram @johannesaureflux pada hari Selasa 20 Februari 2024. Video ini kemudian diposting ulang oleh akun X @sosmedkeras dan langsung menuai beragam respon dari netizen. Kebanyakan dari netizen merasa kagum dengan sosok penjual soto yang kemudian diketahui bernama Pak Sugiman tersebut. Usut punya usut, produk Apple Vision Pro itu rupanya merupakan milik sang pengunggah video yaitu Johannes Auri Huset. Berdasarkan informasi yang didapat dari Instagram story-nya, Johannes memang sengaja meminjamkan Apple Vision Pro miliknya ke Pak Sugiman karena sebelumnya ia sempat merekam video menyantap soto dengan kacamata AR/VR tersebut.